Kenapa taat pada suami paling payah untuk para isteri buat? Sebab suami tu dia ada aib dan kekurangan yang tersendiri. Dia bukan maksum. Kerana suami juga bukan setiap masa dia boleh berbuat yang terbaik dan bukan juga setiap masa dia mampu menjalankan tanggungjawab dia dengan baik. Dan cabaran para suami zaman sekarang, mereka ni ada saingan hebat. Mereka menjadi taruhan, terutama sekali di media sosial, di mana ada banyak suami-suami model ataupun suami-suami contoh yang menjadi benchmark, menyebabkan apa yang suami kita dah buat yang terbaik masih tak menjadi yang terbaik. Dan ingat, apa yang dipapari di social media belum tentu jujur yang berlaku dalam kehidupan. Jadi sebab itulah para isteri ni, kita kalau nak bahagia, kita kena ada pagar yang panjang di keliling kita, penuh. Pagar tu ada apa? Kena ada rasa syukur yang sangat tinggi. Yang kedua, perlu merasa diri tu ada kekurangan. Selain pasangan kita, kita pun ada kekurangan. Yang ketiga, kita perlu ada pagar yang membuatkan diri kita ini rasa seperti hamba. Bukan menghambakan diri untuk suami, tapi merasa diri itu hamba kepada Allah. Tapi kan, semua ni tak dapat dicapai kalau para suami tak membantu para isteri untuk memudahkan jalan-jalan dia mentaati suami. Sebab kadang-kadang ramai juga suami yang memberi jalan-jalan susah, menghalang isteri daripada taat dengan baik. Jadi untuk para isteri, kita kena ingat, manisnya iman, nikmatnya dunia, kita tak akan dapat rasai selagi kita ni tak dapat taat kepada suami sepenuh hati kita, sepenuh jiwa kita. Sebab di sebalik ketaatan itu ada bahagia yang tersembunyi, ada bahagia yang tersendiri. Jadi taatlah kepada suami selagi tak berlanggar dengan syarak. Sebab apa? Sebab kita bukan mentaati suami kerana suami, tapi kita taat kerana kita tahu betapa besar nilai kita di sisi Allah atas ketaatan tersebut.